Ratu ngabrak-ngabrik pusat, yes. Ulti Warden, pas naga aku ngadepin Ratu lawan. Best dan best banget aku bang ya. Ratu siap-siap ability bang. Kali ini rencana aku ngap, aku pengen turun mesin di sini bang. Tarik TH-nya, seperti ini. Dah, turunkan mesin dari sini bang. Turunkan mesin dari situ, kasih tameng balon di sini bang. Biar apa? Biar Archer Tower nggak menyerang mesin. Sudah bang ya, sudah. Aku pengen mesin jatuh di sini bang. Jatuh di sini, manfaatnya apa bang? Nanti Blizzard kita ngap, dikasih spell invisible seperti ini bang. Ya, seperti ini. Sudah, semoga berhasil menghancurkan apa bang? TH, Wizard Tower, Builder, Inferno, Kipas, Gentong, Warden. Wajib. Bukan karena ini pertahanan berat, pokoknya karena ini bangunan, ini bangunan, ini bangunan, ini bangunan. Udah bang ya, manfaatnya apa bang? Naga kita yang berangkat dari sini bang, jret. Pilihannya naga itu cuma lurus dan ke pinggir kiri. Nggak ada pilihan naga untuk masuk ke sini, nggak ada. Masuk ke sini loh, nggak ada. Ya, naga nggak punya pilihan untuk masuk ke sini. Karena bangunan ini sudah aku hancurkan pakai Blizzard. Itulah alasanku kenapa Blizzardku harus ngincer bangunan itu. Sudah, lantas gimana caranya biar naga itu nggak keluar bang? Naga nggak keluar, hero-nya menyisir luar. Dimasukkan ke elang, pakai wall breaker. Manfaatnya apa bang? Naga kita setelah maju seperti ini bang, bakal fokus ke pusat. Jret, seperti ini. Ya, jadi cara main naga Blizzard itu beda dengan Lalun. Kalau Lalun ngap, setelah kita bermain Blizzard di area TH, maka hero kita dikorbankan. Jret, ke sini. Habis itu Lalunnya cuma ngurusin area ini. Jret, gitu ngap. Ya, tapi bangunan ini ngap, kalau bisa jangan dihajar pakai Lalun. Nggak kuat. Kenapa? Karena ini pusat base, karena ini kosong bangunan. Lalun mau setelah ngajar elang, larinya ke air defense. Setelah itu ke mana bang? Ke sini. Ke sini, mencar, sulit untuk masuk ke Infernulti. Kalaupun berhasil ke Infernulti ngap, banyak disurpres balon hitam, balon merah. Ya, makanya aku nggak berani nyerang base ini pakai Lalun. Tapi pakai apa bang? Naga Blizzard. Jadi kebalik ngap ya, kalau kalian main naga Blizzard, kok kalian turun hero di sini bang, jret. Ya, hero kamu masukkan ke sini, terus naga Blizzardnya berangkat dari sini ngap, jret gini ngap. Lantas kalau nagamu minggir-minggir ke area sini bang, gimana caranya memaksa nagamu masuk lagi bang? Kamu nggak punya pengontrolan di area luar. Ya, cara main naga Blizzard, pasukan dikontrol siapa bang? Dikontrol hero. Tapi kalau cara bermain Lalun ngap, Lalun dikontrol siapa bang? Dikontrol oleh sesama balon. Makanya cara turun balonnya nggak langsung semuanya, tapi dicicil. Ya, misalnya kamu turun balon dari sini bang, dari cannon. Ya, biar setelah mengajar cannon langsung ke Archer Tower, ya turun balon di mortar juga. Majukan bang, maju. Setelah itu bang, balon menghajar elang. Setelah menghajar elang, ada yang belok kemana bang? Ada yang belok ke cannon, ada yang belok ke Wizard Tower. Setelah itu ada yang belok ke X-Bow dan ada yang belok ke Archer Tower. Gimana caranya biar nggak ada balon yang belok ke Archer Tower? Turunkan balon lagi dari sini. Jadi pengontrolan pasukan Lalun atau pasukan Full Hawk, caranya ngontrolnya pakai apa bang? Pakai pasukan sesamanya. Tapi kalau pakai naga Blizzard ngap, yang mengontrol pasukan siapa bang? Hero. Paham bang? Yes. Berangkat. Blizzard noob. Gak segera menyerang TH ngap, malah ngincer CC ngap. Dapat Inferno. Tapi gentongnya belum dapat ngap. Tapi gentong sama kipasnya belum dapat ngap. Ya Allah, Blizzardku ngejar CC ngap. Jen GG Gaming Blizzardnya ngap. Blizzardnya nguber CC ngap di jebol tembok. Makasih Muhammad Fikri atas kentangnya. Pale-pale. Makasih Muhammad Fikri lagi atas kentangnya. Semoga lurus ke atas. Makasih Yoga Marbun atas kentangnya. Bali Bali. Kamu lihat ngap naga aku ngap, ada yang belok ke kipas kan, gara-gara apa bang? Gara-gara Blizzardku noob. Mau suruh ngincer bangunan itu malah kemana aja. Makasih Minggus atas kentangnya Minggus.
balik. Siapa ngambil itu es buah, Bang? Wardenu beban. Wardenu beban enggak ngambil. 1, 2, 3. Naga, astagfirullahaladzim, dapat ratu jebol tembok wis tak apa. Dua, tiga, ulti cerat, hilang Inferno, yes. Ngono lo ngap caranya ngap. Ratu jebol tembok lagi, ulti. Bisa rusak. Kayak aku tadi jebol tembok, rusak nggak bisa tengah dan bisa-bisanya lu jebol tembok nih. Ya aslinya gini nggak ya, aslinya itu insya Allah hasilnya bisa sembuh Bang, tapi aku itu bandel Bang, aku itu bandel, udah tahu batuk masih rokokan. Makasih Hugo, semoga rata yoi Bang. Udah tahu aku tuh sakit, masih bandel rokan. Ayo semoga ke kanan. Ke kanan, please. Sip. Lepas. Belum lepas, Mas. Sip, lepas. Makasih Muhammad Al-Hafiz atas tentangnya surat. Ya semoga mesin sampai tujuan Bang. Thank you sampai tujuan. Dapat TH. Sip. Ratuku bagus. Ragi spell. Jam spellnya di mana Bang? Nanti sabar. Lihat ngap, jam spellnya ngap. Trot. Di sini Bang jam spell, nice. Ratu ngabrang-abrik pusat, yes. Ulti Warden, pas naga aku ngadepin ratu lawan, best dan best banget aku Bang ya. Ratu siap-siap ability Bang. Healerku habis Bang. Sip, ratu ngambil elang. Ya sekali everybody. Ya Allah skeleton. Ya Allah ratu kungat. Ya Allah limit gak ingat. Expo bom tower air defense. RC pinter rose. Naga pinter ngambil bom tower. Yes trot. Nice a good job. Nah pindah lagi. Saya Bang nungguin raja Bang. Allah rajanya udah kelewat Bang. Bang rajanya udah kelewat Bang. Mondar mandirinya Bang. Harusnya pas raja di sini aku turun ratu ngap. Ya wes ini aku nggak tahu ngap nanti jalannya ratu bakal sama apa enggak. Gara-gara rajanya udah mondar mandir, udah kebablasan. Semoga tetap sama Bang ya, semoga tetap sama Bang. Yo sampai tujuan nih mesin yo.
Sip. TH udah hancur bang ya, Josh. Ratunya kemana ngap? Kok beda? Kok beda ngap? Jalannya ratu ngap? Faktor WB ini ngap? Faktor WB ini. Sumpah faktor WB ini ngap? Faktor WB ini ngap? Faktor wall breaker berbeda. Faktor wall breaker berbeda. Healerku dilukai Expo. Beh, skeletonnya ngap, bloan ngap. Kecicilan kurang itu skeletonnya ngap. Beh, skeletonnya ngap, bloan. Royal Champion kalau sampai mati ngap, ngurusin skeleton ngap. Terus gentang. Ratu, please. Ambilin gentang tuh, yes. Nggak limit, just. Skeletonnya ngap, liatin ngap. Hah? Surprise-nya skeleton ngap. Aku start ratu dari sini bang. Aku start ratu dari atas ini bang. Kita tungguin ratu jalannya ke sana atau ke sana. Kita asumsikan jalannya ratu ke sini bang. Nanti ratu masuk sini. Dah, jam spell turunnya seperti ini bang. Ya. Udah, kenapa bang? Turunnya seperti itu bang. Biar ratu kita bisa ngobrak-ngabrik area ini dan area ini. Yang bikin parah apa bang? Ratu kita lompatnya masuk jalur ini. Gak mungkin ratu kita lompatnya kemana bang? Ke sini itu gak mungkin. Ya ke sini bang, ke sini lompatnya ke jalur ini. Sehingga apa bang, ratu kita fokus ke ini dulu, baru nanti putar balik untuk menyerang TH. Nah itu loh maksudku ngap ya. Kalau sampai nanti aku gagal nyerang base ngap bintang 1. Ya, terus pasukan sini diurusin sama naga. Ya, area sini diurusin sama pasukan naga. Raja menyisir. Terus kamu lihat ini 2 infinite single, ratu ngadepin CC. Makasih Bima Ramadan. Bang, biasain base TH 8. Enggak bisa bang, enggak bisa. Udah bang ya, dilihat bang ya, 2 infinite single plus CC. Ratuku ngobrak-ngabrik area pusat ngadepin 2 infinite single. Kuat enggak tahu. Terus ini tembok bolong bang, gimana caranya ratu masuk bang? Caranya turunkan WB dari sini, yang mana menajat tembok yang ini bang. Ya. Tapi bangunan ini kan hilang duluan. Saya bentar. Oh enggak hilang. Makasih Fikri AR cempluk gadalan cendu iya bang. Pale sebelum bangunan ini hilang, kita turunkan wall breaker dari sini bang. Akhirnya WB ku diserang sama bangunan ini dan ketapel, akhirnya memperlebar tembok. Karena kalau nggak diperlebar sulit memasukkan ratu. Makasih Alfian Seina atas 99 kentangnya. Pale berarti kita turun ratunya dari sebelah sini bang. Turun ratunya dari sebelah situ bang ya, dari sebelah sini loh, dari sebelah sini ya, dari sebelah situ turun ratunya biar ratu kita jalannya bisa ke arah sini. Paham bang? Thank you pale, semoga hoki. Ratu sing genah tuh. Kesini loh tuh, kesini loh. Beban. Sumpah ratu beban ratu. Mati B. Nice. Makasih Alfian Seina atas kentangnya. Pale.
Sip, CC-nya udah keluar, ngap. Kasih Sandra pali-pali. Terat, ketapel. Hi, skeleton ganggu. Naga pinter, minion pinter, warden noob beban. Mesin batu aja ngap. Makasih Baldis Hai atas tentangnya. Bale-bale. Ratu lompat tuh. Makasih Zaki Alfa Robi. Besok sini ngapi ya bang. Pale pale. Wah, seratu nengap. Mana lo guys? Mana lo guys? Gas lah rajanya ngap. Yo ibang. Jebus. Dikejar ngap, dikejar good.
Ratuku ngap, mati enggak ngap, ratuku ngap, please jangan mati ratunya ngap. Sip. Ratunya musuh mana ngap? Sudah mati. Terus pelang kastilnya sudah hancur. Sip. Makasih Nobita atas kentangnya. Pali-pali trot. Udah bang ya, udah ya. Rata bang ya, rata. Buang spell racun, karena memang jadinya ternyata nggak keluar. Dah. Seperti itu bang ya, main cloning. Enak banget ngap, enak banget. Kalau memang bisa segera membunuh hero ratu dan royal champion-nya musuh. Dah. Masih makasih Sailor Moon beli akun jadi di mana bang? Aku nggak tahu bang. Pale. Dari sini aja ngap. Dari sini aja. Wes dari situ aja ngap. Semoga ratuku bisa ke arah sini bang. Masuknya lewat sini. Semoga. Semoga banget. Belum berani turun healer bang. Yo, tambang eliksir, terus barak. Please, terus barak. Nah, setelah itu mesti air defense. Setelah itu mesti air defense. Nice. Dor. Sip. Siap-siap ragu spell ngap, bakal buy one sama hero-hero. Sip. Ayo semoga sampai tujuan mesinnya bang. Ratu-ratu lompat yang bagus tuh. Ratunya kemana ngap? Sip. Nagaku kuat ngambil pusat bang ya. Kuat, thank you kuat ngambil pusat bang. CC-nya lava belum pecah bang ya, belum pecah, sabar. Nanti ketika OTW pecah ngap, kita kasih Baygon, kasih teman Royal Champion. Wes itu biar pecah itu lavanya ngap. Sabar bang ya, ketapelnya sibuk sama ratu ngap. Jadinya apa bang? Aman, cerot, Baygon. Wes rata ini bang. Ketapelnya kan sibukan sama ratu kan. Akhirnya apa bang? Nagaku kuat mencuri. Ngonor mas, caranya main Queen Wong ngap. Cerot. Thank you. Wih, skeletonnya ngap sekampung. Buang es. Tuaga. Alhamdulillah tuaga pat. Dah, ulti cerot. Wes, aku ucapkan terima kasih buat sama teman-teman ya udah menemani siaran malam hari ini. Mohon maaf aku nggak bisa lebih lama lagi siarannya bang. Aku tiba-tiba ada anu teringat sesuatu bang. Ya, tiba-tiba aku teringat sesuatu. Bismillahirrahmanirrahim.